Ya ada mangan tuangnya naik ke kelas, betul dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Damar Ciprut. Saya coba meneh guys. Vlog saya itu yang beramburadul-amburadul isine mbon opo ae. Ada lagu, ada wis pokoke kontennya amburadul. Kembali terus ya untuk menghibur Anda semua. Bukan menghibur, orang karepku dhewe. Kali ini guys, saya mau makan mie ayam. Mie ayam masakan Indonesia. Tadi aku telepon orangnya, aku mau minta porsi yang jumbo gitu plus pentolnya. Yuk, kita buka. Luwe saya guys. Ini guys, tempat saya ini guys berantakan guys. Tempatnya berantakan. HP saya ditaruh di mana? Gak tahu, bingung. Bingung deh kayak HP. Gak bawa tong sih saya guys. Sik guys, taruh di guys, taruh ini. Oh, ini guys. Saya siapkan dulu. Nanti kalau sudah pas di sini, nanti tempatnya di sini. Nah, tempatnya jadilah ini. Ini engkol untuk ngengkol kasur. Jadi siang malam guys, kalau aku kurang tinggi kurang anu, kan kasurnya sekarang kamar ini ya. Ini yang ke-10 masuk rumah sakit. Yang ke-10 itu dapat kasur yang muter gini guys, biasa itu yang tutul-tutul gini, saya ini muter gini guys, nanti ini tapi sekarang ini buat muter kasur. Nasib, aduh guys, minggir nih, saya tadi beli mie ayam balik guys, ini jodoh guys, ada apa aja sih? Kerupuk pangsit, kerupuk apa ini guys, kan aku mie anak mie guys. Ada pentol, tadi aku minta pentol. Ayam ini kayaknya, ayamnya, kuahnya. Kami ayam. Ini taruh sini. Iya, nama anu guys. Di mana ini? Yeay, itu si burung. Ini kan guys. Ini enggak diangkat ya, atas. Tapi ini kayaknya di sebelah jaya. Enggak pakai kecap, pakai kecap aja. Masa aku tiap hari makan ini? Balik ini, sebelahnya. Ambunnya ibu di jagungnya guys. Ini yang rasa ini yang jualan ini seperti video sebelumnya itu yang lontong sayur. Nah ini yang rasa ini. Maunya dikasih pentol. Tuan. Aku biasa guys, kan gak ada kursi di sini. Kursinya meja. Ini bukan meja sih, ini tempat naruh barang. Kursinya di bawah kamu, kan jadi berdiri aja guys. Wow. Porsinya jumbo guys. Bawang goreng pakai gigi aja, pakai gunting gak ada guys. Bawang goreng, ish. Dan ini sambelnya. Bawang goreng apa yang kedua? Mantap. Saya itu nggak pemandangan, terbalik aja. Gimana ini taruhnya? Benar. Yang benar itu garpu kanan apa kiri? Aduh. Entahlah.
enggak boleh. Enak banget. Ini yang masak orang Sunda. Gua nggak pakai kecing masak. Orang nggak pakai kurang kepenak. Orang kepenak. Lu bingung aku nggak kena di sendok ya. Kentongnya ada berapa tadi? 5. Gak bisa ngudek. Dia pulang. Dia pulang. Siapa? Banyak banget. Lima. Ih, jadiin satu. Cinten? Cinten. Habis. 那这个先吃，我也要。然后再给他放。sponsor sekilas acara kami lanjutan. Gara-gara si suster dikilu aku ngomong beni obat guys. Apa nih? Iku meringis saya sih, kau meringis guys. Wong kon menyuting tidak mau menyutingkan saya itu guys. Tak syuting dhewe aku, gak tak rekam dhewe ngono. Ganggu ya gak ngerti ngono enak-enak. Ben padu ngiler saya tak dinukno ya hanya ada 5 guys. Aku makan udah berapa ya? Waduh wis pokoknya. Ini mata saya apa gambar iki sing ora ketok iki. Iki guys bi. Koyo ngene iki lho guys. Waduh. Aja lah. Wis madep ning saya saja. Nggak usah madep dek mie saya. Kalau madepin dek mie saya nanti kalian kepingin. Kalau kalian kepingin nanti kalian makan gendut juga sama kayak aku. Gimana ayo. Biar saya aja yang gendut. Ya. Ini mau ayam. Aduh. Nek itu tulang tok yo. Iya. Lah nek mangan tulang ngene iki, guys, dadi ning ngene. Tulang lu kayak asem, guys. Tulang. Ih, enak ini mantap. Ah, daripada yang kemarin enak ini. Ini ada pedesnya yang kemarin kecut. Ya beda lah masakan Taiwan sama ini. Pakai ku tidur, guys. Pakai ku tidur. Bapune mak mesti, Mbah. Enak no mak mesti, Mbah. Waduh. Enak pinter ya sama masak guys. Aku gak bisa masak. Bisa aku mangan. Duh, iya tau ya. Sayangnya dingin. Nek panas lebih enak aja. Ke atas. Pedesnya nggak ada, nggak pedes sih. Tapi bumbunya itu loh, berasa banget. Bumbu Indonesia banget. Soalnya sambel kalau disedot itu minyak masuk, minyak itu yang luar masih ping di mata. Nggak berani nyedot, tapi kalau masakan Taiwan aku berani nyedot soalnya nggak ada sambelnya. Kalau ini nggak mau, nggak mau nyedot. Everybody shake it, baby.
Tisu lentek. Mbah, biar tanya kamu itu sering ngabisin tisu. Soalnya aku makan sedikit gini, makan sedikit gini. Di rumah pun kayak gitu. Suka ngabisin tisu. Nyediin satu lama. Keburu mbak datang guys, mamnya cepet. Soalnya kalau nggak cepet-cepet, nanti mama datang. Oke. Oke, gini daripada diwajan mending makan dulu. Cepetan. Pastelnya enak banget tuh. Guys, gak usah diet-dietan guys. Masih di Taiwan guys, kalau udah pulang baru diet. Sama aku salah tekoket. Undangan guys. Tuh sayur-sayur ini bikin gak bisa ngelek aku. Ada itu untuk belakang saya tuh habis. Aku nggak kepedesan guys, tapi mulai Indo 80 kilo berangkat 55 di PT jadi 62 di Taiwan 2 tahun 78 guys, sekarang 78. Nanti pulang nggak tahu bisa kecil apa lagi apa enggak. Kerjanya sih nggak ngoyo, cuma nemenin mbah aja kan. Jadi makan tidur main HP. Jadi 2 tahun di Taiwan saya dapat satu yang paling utama, aku dapatnya badanku gemuk. Satu dari Taiwan. Yang kedua, aku dapat mata min 7. Sekarang mataku min 7. Oleh-oleh dari Taiwan nanti. Terus nanti dapat oleh-oleh juga pulang ke Indo. Aku nggak punya gigi protol kafe. Yang belakang protol kafe guys. Itu kan ganti MTS sih. Entar ya. Mantap guys. Kewarpen.
Oh, pentol. Ku masukkan pentol dalam mulutku. Ham. Udah kita nang. Setelah kecelit, orang orang itu kayak obat, moro meri ni mana? Nah, pentolnya masih satu guys. Petir, masukin. Baru kenal. Ya udah halo. Ya wes pemirsa, terima kasih sudah nemenin aku makan mie ayam. Made in Indonesia. Kekenyangan biasa bu guys. Jangan lupa ya, yang belum subscribe, subscribe, like, comment, share tentunya kalau Anda berkenan mau share video saya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kamu dapat notifikasi jika aku upload video terbaru. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Salam pejuang devisa, semangat cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.